Pemirsa, Rizik Syihab dituntut hukuman pidana 6 tahun penjara atas kasus dugaan penyebaran kabar bohong atau hoax tes swab virus corona di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Tuntutan ini disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa menyebut Rizik terbukti melakukan tindak pidana mengenai kabar bohong yang membuat keonaran di masyarakat. Rizik didakwa melakukan penyebaran berita bohong terhadap hasil swab tes yang dilakukan di Rumah Sakit UMI pada akhir November 2020 lalu. Sementara itu, Mirsa, di tengah jalannya sidang, polisi yang berjaga di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur menangkap dan memeriksa 4 orang yang diduga simpatisan HRS. Polisi juga menggeledah sebuah minibus yang terparkir di tepi jalan. 4 orang yang diduga simpatisan ini kemudian dibawa ke sebuah pos di samping gedung pengadilan untuk dimintai keterangan.